Tukang ojek apa? Kok sepi sih? Udah menarik semua. Ya bisa gimana adanya lagi? Kesiangan. Aduh, gimana lagi Pak? Aduh, Jan. Tugas. Ih, jutek banget. Kenapa sih? Aku bete banget tau gak sih hari ini udah berangkatnya kesiangan. Gara-gara gak ada ojek di pangkalan. Sekarang malah banyak tugas gini. Hah? Gak ada ojek? Makanya kamu pakai aplikasi ojek online. Hah? Ojek online? Apaan tuh? Nanti aku kasih tahu deh kalau kamu pengen ikut nongkrong nanti sore. Males lah banyak tugas gini. Aku bantuin deh. Serius? Iya. Oke deh kalau gitu. Oke. Aduh, jelek banget. Gendut banget, gendut banget. Pipinya cabi banget. Nge-live aja kali? Iya, yuk, nge-live okay. Aja yuk. Udah lama nih. Coba. Hai, Airin. Airin, apa kabar? Udah lama kita gak ketemu ya. Ellen nih. Ellen, abis dari Jakarta kan, Len? Oleh-olehnya dong, jangan lupa. Aku dari kemarin udah nitip loh, gak dikasih-kasih. Tau nih. Richard, hai Richard. Gabut banget. Siapa lagi tuh yang nonton? Aduh,
Banyak juga ya? Banyak juga. Eh gimana nih katanya mau bantuin ngerjain? Lupa. Nih, aku kasih tahu. Kalau kamu mau cari referensi untuk tugas, kamu bisa cari di internet. Caranya tuh gini. Kamu klik ini. Terus kalau misalkan kamu mau cari nih, contohnya apa nih? Kamu lagi belajar bahasa Inggris kan? Yeah. Present perfect tense. Hmm. Kalau kamu pengen cari rumusnya, cari aja kayak gini nih. Terus pencet. Tuh. Oh iya, bener. Gampang kan daripada cari di buku. Kok simpel banget sih? Ya iyalah, internet. BTW, ojek online tuh apa? Ojek online. Nih aku kasih tahu. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau misalkan kamu mau pakai ojek online, kamu pasang aplikasinya dulu di HP, terus kamu daftar. Caranya kamu download dulu nih. Nah, terus daftar kan nama kamu siapa. Nah, kalau kamu mau order, tinggal pilih ini nih. Pilih apa? Ini, tempat tujuan kamu kemana, terus kamu dari mana, terus pencet deh order, nanti bapak-bapaknya bakalan ngasih tahu kamu. Segampang itu ya ternyata. Iya, kan sekarang zaman tuh udah modern. Betulnya lapar nih, makan yuk. Yuk. Halo? Halo, Pak? Oh, iya. Oh iya, siap. Oke. Udah di mana? Oh, udah di depan. Oh iya, oke, gue siap. Ya, Pak, ditunggu. Makasih, Pak. Ini benar dengan mana, Cang? Benar. Iya, Pak. Dalamnya ya? Sekolah ya, Pak. Iya, siap. Jadi 10.000 dek. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama dek. Yang kita lakuin jadi lebih ringan karena adanya perkembangan teknologi. Cari referensi lewat internet, ojek online, dan juga bisa berbagi cerita lewat sosial media. Tapi terkadang orang-orang jadi lebih individualis. Mereka kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Sibuk dengan dunianya masing-masing.
aja ya. Iya deh. Halo? Halo, Neta? Ya, ini Nori kan? Iya, ini Nori. Aku habis kemalingan, coba. Hah? Sumpah? Kamu kemalingan? Gak. Kamu gak boleh panik. Kamu di situ dulu. Kamu di mana sekarang? Di deket lapangan tenis. Yeah. Oke. Aku otw ke sana. Iya. Untung aja apa yang gak kena ya. Nur, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Hah? Mana yang luka? Mana? Gak ada luka sih, gak? Cuma aku masih shock aja, tadi sempet shock. Kok bisa? Ya gitu, tadi tuh aku cuma jalan biasa doang kan. Emang aku lagi main HP sih. Terus tiba-tiba ada tuh cowok pakenya hitam-hitam semuanya. Terus tiba-tiba ngambil tasku deh. Makanya hati-hati kalau misalnya itu masa mainan HP terus. Nih, kita tuh sekarang emang udah hidup di zaman yang modern, teknologi udah maju. Tapi kita tuh jangan diperbudak sama yang namanya teknologi. Kalau misalnya kita mau beralih ke yang lebih modern, kita tuh harus milih mana yang bisa lebih baik buat kita. Gitu. Itu semua tergantung cara kita memanfaatkannya.